Saya Pendeta Dr. Lenis Kogoya, saya tokoh agama dari Pengguna Tengah yang ada di Kabupaten Jayapura. Satu hati untuk Indonesia. Yes, yes, yes. Saya sangat berterima kasih kepada Polda Papua untuk menyelenggarakan kegiatan Binlat. Pelajaran manfaat, contoh seperti hari ini kami belajar tentang untuk ke depan tes tentang risiko. Saya sangat berterima kasih kepada Polda Papua untuk menyelenggarakan kegiatan Binlat, dan kegiatan ini sangat membantu kami. Dengan tes risiko ini kami sangat berterima kasih karena ini telah membantu kami, terbantu dengan soal-soal yang diberikan atau latihan yang hal ini telah diberikan kepada kami. Pagi ini saya diundang dari pihak kepolisian untuk memberikan materi wawasan kebangsaan kepada peserta atau calon anggota kepolisian Republik Indonesia dari Polres Jayapura. Beberapa kegiatan yang telah kami nyampaikan kepada seluruh generasi yang ada, terutama menyangkut dengan wawasan kebangsaan yang kita sampaikan tadi, agar generasi ini mereka memiliki tanggung jawab ya, untuk sama-sama menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kiranya apa yang kami sampaikan pada hari ini itu akan bermanfaat bagi mereka, dan itu menjadi bekal untuk mereka dapat melaksanakan tugas nanti. Kami diundang untuk memberikan materi yaitu wawasan kebangsaan dari sudut pandang agama. Tentunya kita memberikan bekal kepada para peserta ini agar mereka memiliki wawasan kebangsaan tentang Indonesia yang besar, tentang keragaman Indonesia, tentang kekayaan Indonesia yang menjadi kekuatan untuk dijadikan sebagai suatu sumber untuk memajukan Indonesia, bangga sebagai Indonesia,
bangga menjadi aparat nanti untuk dia wujud nyatakan dalam tugas. Kegiatan pagi hari ini kita melaksanakan Long March Kebangsaan untuk adik-adik kita yang akan melakukan persiapan pendaftaran rekrutmen daripada Bintara Noken tahun 2021. Hal ini menjadi penting dalam konsep kegiatan pembinaan dan pelatihan buat adik-adik yang akan mendaftar, di mana salah satu program hari ini adalah kita melaksanakan Long March. Dan ini adalah anak-anak didominasi oleh anak-anak Papua. Ya, memang dia butuh ya dukungan, dia butuh perhatian dari negara ini supaya mereka ini adalah generasi penerus ya untuk Papua. Mereka nanti akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Polres juga melakukan berbagai macam program untuk menanamkan rasa kebangsaan, rasa kecintaan ya mereka terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Untuk itu kita harus ya mengarahkan dan juga mempersiapkan agar nanti hasilnya juga lebih bisa excellent atau bisa lebih sempurna. Kedepannya lagi bisa menciptakan atau menerbitkan anak-anak baru putra putri Papua yang terbaik untuk Papua. Satu hati untuk Indonesia. Yes, yes, yes. Papua bisa. Saya Pendeta Dr. Lenis Kokoya, saya tokoh agama dari Pegunungan Tengah yang ada di Kabupaten Jayapura. Setelah mendengar ada satu program yang luar biasa dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya sambut baik dan sampaikan terima kasih, terutama kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, dan apalagi kepada Bapak Kapolres yang punya inisiatif. Sebelum ada penerimaan, sudah ada pelatihan-pelatihan yang mau dibuat supaya harapan Bapak Kapolres saya lihat supaya paling tidak Kabupaten Jayapura bisa unggul. Saya sampaikan terima kasih dan sambut karena program yang dibuat oleh Kapolri untuk menerima 2.000 calon anggota kepolisian yang dirancangkan untuk anak-anak Papua itu sangat luar biasa. Saya atas nama tokoh agama, terutama dari gereja, menyampaikan terima kasih dan saya harap supaya mereka yang akan diterima dari Kabupaten Jayapura terutama, dan lebih khusus lagi anak Papua, bisa diterima dan mereka bisa menjadi anggota kepolisian, kemudian mereka bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bisa mencintai lingkungan, bisa mencintai masyarakat yang ada di Jayapura, terutama di Papua, secara nasional, secara
umum, karena kami harap di tanah Papua menjadi tanah atau rumah kita bersama untuk negara kesatuan Indonesia. Pesan saya kepada anak-anak yang sedang ikut pelatihan ini, bahwa semua materi yang akan disampaikan itu adalah materi untuk kepentingan kita bersama, terutama tanah Papua. Karena itu ikuti materi dengan baik, dengarkan semua pengajaran, semua latihan sampaikan oleh para pemandu kita, supaya dengan demikian waktu kita dites di Jayapura kita bisa tembus. Karena itu yang saya lihat harapan Bapak Kapolres Jayapura. Ini satu situasi yang luar biasa, jadi ada bagus dan saya mendukung. Kesannya adalah kami anak-anak Papua mau diangkat, anak-anak Papua mau didorong supaya kita lah yang mengawasi daerah kita, tanah kita, kita menjaga kampung kita oleh melalui negara ini. Karena itu saya lihat ini kesan yang cukup bagus. Saya mendukung, dan pesan saya terakhir kepada anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah supaya semuanya bisa berlangsung baik, dan harapan cita-cita bangsa, cita-cita Kapolres, dan cita-cita orang tua kita semua bisa mencapai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!